Yang pertama jatuh di sini tidak lucu. Untuk nama ini yang artinya saya pegang tanganmu ini, semoga kiranya engkau hidup lama bersama saya selama dulu banjir agar mengingat gerakan engkau pada diriku sebagai nabi di mati. Mungkin doa mulai aku melipati hati seraya sekarang. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, semoga suamiku dikaruniai umur panjang, semoga ia hidup 1 tahun bersamaku dan mungkin meletakkan janji bersama. Ya Tuhan yang Maha Agung, kami hari ini melakukan satya teratur. Berikanlah kami karunia supaya kami bisa menjalankan mantra tersebut, dan dalam berata ini hanya engkau lah yang bisa memberikan kami karunia. Berikanlah kami keberhasilan supaya berata ini penuh kepastian, semoga kami jauh dari ketidakbenaran dalam satya berata kami. Sekaligus penanda tangan. Ini mungkin yang membacakannya. Pembacaan. Kita lihat. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Konawe Kepulauan Jalan Jakarta Desa Wawida Kecamatan Wawi Tengah. Surat Kitra Wibahu Samskara Nomor 01 SPW PHDI Konkep 3 Ruami 2023. Om Agunamastu Inamaswaha. Dengan asung ketawaru terakhir dari Ibu Sanya Wujiwasa Tuhan Yang Maha Esa, Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Penaipuan Desa Wawida Kecamatan Wawi Tengah menerangkan bahwa pria yang bernama I. Wayan Suwarnaya, tempat tanggal lahir Bali 01/08/1992, agama Hindu, status bidaka, pekerjaan belum kerja, alamat Desa Wawida Kecamatan Wawi Tengah. Suprianta, nama I. Wayan Iriawati, tempat tanggal lahir Kendari 15/10/1999, agama Hindu, status gadis, pekerjaan belum bekerja, alamat Desa Anggul Utama Kecamatan Bukit Kabupaten Ponsel. Yang pria anak dari Imadigate dan yang wanita anak dari Institut Tuyo. Bahwa kedua mempelai di atas telah melangsungkan wawasan subscribe pernikahan pengusuhan secara perkawinan menurut agama Hindu pada hari ini Senin Panciwar Taing Kuku Menail tanggal 27 bulan Maret tahun 2023 bertempat di Desa Anur Utama Kecamatan Bukit dan dilaksanakan oleh rohaniwan Hindu pemangku pinandita yang mempunyai wewenang tugas loka fase saraya yang ditunjuk oleh Paisari Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Penaipuan di hadapan para saksi yang mungkin upacara
Dengan demikian, kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami istri menurut ketentuan hukum agama Hindu dan menurut undang-undang yang berlaku. Pengantin pria Wayan Farnaya, pengantin wanita Wayan Mimi Kuryawati, orang tua pria Imah Dikata, orang tua wanita Bukit Kudio, ketua adat Desa Wak Windah Kabupaten Kuala Lumpur Imah Dikasa, ketua pasangan Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Kuala Lumpur Wayan Raya Widiana, dan saksi satu saksi dua diketahui Wak Windah Kepala Desa Wak Windah Asmullah Espini. Dari pihak selamat. Ya tadi sambil baca. Pembimbingnya tak bilang bagaimana sah. Misalnya kena tangan, saya tukar kena tangan. Jadi awam itu. Masuk tengah. Yang awam masuk. Masuk di minggu ini. Kumpul ngobrol ya masak. Ini nggak jauh tengah, bang. Jai bakat. Jai bakat. Hari masih main. Masak saksinya kalau ada.
Bisa kepala lingkungan di sini kalau ada bisa ngasih di sini. Tidak ada. Kalau di sini apa dusun? Dusunnya kabur. Kemana? Ke Bali. Oh, bawa pesawat. Kan ada mau syarat di Bali. Ada syarat. Untuk urus itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Polisi, Bapak Bupati Desa. Kita beralih acara berikutnya yaitu pemasangan cincin perkawinan oleh kedua mempelai. Belah punggung itu cekok gitu. Sama dia dia terasa penting. Bayang dia. Bayang. Nah, ini sasangan suaminya. Mati dah. Ya. Asik. Ya, terima kasih kepada Bapak Kalisade. Dan sini Bayang. Kami harap kembali ke tempat yang semula. Sini deh. Nah, sini agak Lina balik sini. Balik ke kameranya Nia. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Ya, kembali di tempat kapal. Habis datang. Ya, ada orang kembali ke kapal. Baiklah, kita beranjak ke acara yang kelima yaitu piteket atau nasihat perkawinan. Yang pertama yaitu sambutan ketua adat Desa Lowo Indah. Dalam hal ini saya minta maaf kepada Bapak Pendesa karena kondisi Pak Pendesa agak tidak memungkinkan, tidak bisa dalam kondisi mabuk, pre-memory. Yang kedua yaitu sambutan Ketua Adat Desa Andolo Utama pada Bapak Pendesa. Terima kasih waktu yang diberikan sama kami. Jadi sebelumnya kami memberikan kepada sambutan kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa berumat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga kita selalu mendapatkan kerahagiaan dari Ibu Swastiastu. Jermangku, makasami sane mangat cuci ketikian kepada Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Bapak PHDI dari Desa Bulu Kama Sulajaya, sami mangat ketikian, Bapak PHDI Desa Lowo Indah, sama jajaran sami mangat ketikian. Keluarga besar dari pihak Rusia Pratano, saya Rusia Daud, sama banyak kitian. Kita ngajak kitian panjatkan puja asyikti.